Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Wali Kota Jambi Maulana melantik serta mengukuhkan para pengurus Forum Komunikasi Rukun Tetangga atau Forum RT Kelurahan Beliung Senin sore. Maulana berharap Forum RT menjadi jembatan dan perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan program pemerintah Kota Jambi. Pelantikan Forum RT dilaksanakan di Aula Panti Asuhan Darul Aitam Kota Jambi. Pemilihan pengurus Forum Komunikasi RT tersebut sebelumnya dilakukan secara demokratis sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021. Pada kesempatan ini, Maulana mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah terpilih dengan harapan dapat membawa aspirasi masyarakat. Maulana juga mengatakan sebagai Wali Kota tingkat 4, RT memiliki peran dalam menyampaikan program pembangunan pemerintah kota. Maulana mengatakan fungsi forum komunikasi ini sangat besar, yaitu membangun silaturahmi pada seluruh forum RT kelurahan dan seluruh ketua RT yang ada di Kota Jambi yang jumlahnya ada sekitar 1.634. Saya sangat bersyukur dan berbahagia sekali karena hadir dalam kegiatan pengukuhan para ketua RT, ada 17 RT di Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru. Karena Kelurahan Beliung ini banyak prestasinya. Tentu prestasi ini tidak bisa sendirian, dukungan dari semua pihak termasuk seluruh ketua RT. Yang unik dari pengukuhan ini juga langsung didampingi oleh para istrinya, ikut berdiri bersama. Ini menunjukkan dedikasi dan loyalitas dukungan dari para istri untuk kesuksesan para ketua RT menjalankan tugas. Selain itu, dalam acara pelantikan Forum RT kali ini, Maulana menyampaikan kabar gembira untuk para ketua RT, di mana pemerintah kota telah menganggarkan untuk kenaikan gaji ketua RT tahun 2024. Agustri, Jambi TV.